Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala man af'a fi wa fi darin amin. Wa yundabu al-ittija'u bainahuma wa bainal fardi in lam yu'akhirhuma anhu. Wa yundabu dan disunahkan al-ittija'u berbaring bainahuma di antara keduanya. Di antara keduanya, di antara dua rakaat, ya, salat sunat subuh, wa bainal fardi dan di antara fardu subuh. Jadi habis salat sunat subuh kita disunahkan berbaring tuh. Habis salat sunat subuh kita disunahkan berbaring. Jadi sebelum salat subuh. Ya. Hikmahnya apa? Supaya kita ingat nanti ya berbaringnya kita di kubur. Supaya kita ingat nanti berbaringnya kita di alam kubur. Jadi apa? Dalam rangka di antaranya hikmahnya adalah kita ingat ya, kita bakal mati dan setelah mati ada pertanggungjawaban kita di masa hidup kita. Itu di antara hikmahnya, begitu maksudnya. Ini jarang kita kerjain. Jarang sekali kita kerjain. Kita disuruh ingat mati. Sebab orang kalau ingat mati, ya, insya Allah untuk kedunianya ngerem-ngerem juga. Ah, ada remnya itu. Nanti akan lebih laju menuju akhirat. Ingat mati. Kita nih bakal mati. Maka ketika kita ingat mati, apa yang terjadi selanjutnya? Kita akan punya rasa tanggung jawab hidup. Kita punya rasa tanggung jawab. Setiap kali langkah kita, setiap kali perbuatan kita, kita akan renungkan, kita punya tanggung jawab. Saya melakukan ini, nanti tanggung jawabnya bagaimana di kubur nanti, di akhirat nanti. Kubur awal daripada akhirat di situ. Siapa yang nanti dia calon penghuni surga, di kuburnya udah. Ya, warna-warna surga sudah ada di situ. Calon penghuni neraka itu warna-warna neraka sudah ada di situ. Makanya dikatakan apa? Kalau ya kubur itu, kalau di kubur itu dia baik, bagus, kesananya insya Allah lebih bagus lagi. Di kuburnya jelek, ya kesananya lebih jelek lagi, lebih berat lagi. Jadi pentingnya kita mengingat akan akhirat kita, akan mati kita dan apa yang setelah mati. Biar apa tuh?
biar kita punya rasa tanggung jawab. Apapun perbuatan kita, perkataan kita, nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Sampai-sampai nyebarin kita di sosial media itu ya apa itu. Sampai gituan juga. Ya, semua perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka orang kalau sudah berpikirnya tanggung jawab, insya Allah sukses. Sukses insya Allah. Tanggung jawab. Saya ini tanggung jawab nanti di akhirat. Maka dia akan terdorong untuk supaya benar-benar dia berbuatnya. Kenapa? Tanggung jawab. Nanti di akhirat yang enggak ada kebohongan akan dimintakan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. In lam yuakhir huma anhu, jika ia tidak akhirkan kedua rakaat itu anhu ya. Daripada ya, jika ia tidak akhirkan kedua ya, dua sunat subuh ya, dua rakaat salat sunat subuh itu anhu daripada fardunya, fardu subuh ya. Kata beliau begitu, jika dia tidak diakhirin. Jadi kalau tidak diakhirin menurut beliau enggak. Tapi ada pendapat lain mengatakan sama juga, walaupun diakhirin tetap disunahkan berbaring juga. Fikih namanya begitu ya, ada berbeda pendapat enggak masalah ya. Walau ghaira mutahajjidin, sekalipun dia itu tidak bersolat tahajud sekalipun ya, sekalipun. Kenapa? Karena hikmahnya bukan hanya itu ya. Bukan hanya karena lelah udah tahajud lama gitu ya, bukan. Tapi tadi hikmahnya diantaranya yang paling kuat adalah untuk mengingat nanti ya, mengingat berbaringnya dia nanti di kubur. Jadi ingat mati maksudnya. Maka ketika ingat mati, supaya ingat berbaringnya nanti di kubur, berarti enggak masalah. Mau tahajud, enggak tahajud. Tahajud lain lagi, enggak tahajud lain lagi itu. Ingat mati. Ya tahajud juga umpama, kalau umpama tahajudnya rajin tapi kagak ingat mati. Umpama. Supaya disoorin orang umpama. Ya insya Allah yang tahajud ini baik-baik, bagus ya. Ini umpama gitu ya. Dia sholat malam insya Allah, dia tahajud insya Allah itu karena apa? Karena takut. Takut mati, takut ya pertanggung jawabannya di akhirat. Ya mudah-mudahan gitu. Jadi dia tahajud, enggak tahajud, dia tetap disunahkan untuk berbaring antara sholat sunat subuh dan fardu subuh. Ya, tapi kita usahakan jangan sampai enggak sholat tahajud walaupun hanya satu rakaat. Saking apanya nih pentingnya sholat sunat tahajud. Ya. Dia apa? Kanzun min kunuzil akhirah, simpanan di antara simpanan-simpanan akhirat. Salat sunat tahajud. Wal aula kaunuhu ala syikil aimani, dan yang paling utama keadaan itu atas ya lambung yang kanan, sisi yang kanan. Maksudnya lambung yang kanan seperti orang ya
di alam kubur, di alam kubur seperti orang lagi dikuburin, ya. Orang dikuburin tuh di kuburannya, ya. Di kuburannya begitu, ya. Lambung kanannya sebagai bagian kanannya, kepalanya di sana gitu, ya. Kakinya di sini berbaring gitu. Tapi jangan keterusan itu. Jangan keterusan, ya, roba-robaan keterusan pulas batal, ya, jangan roba-robaan terus pulas keterusan batal, ya. Boleh nggak apa-apa dia ini, ya. Praktekin itu ya tidur, bukan tidur malah berbaring aja, ya. Fa'in lam yurid zalika fassala binahwi kalamin au tahawwala. Ya. Maka jika ia tidak, fa'in maka jika lam yurid ia tidak, ya, mengingini zalika akan demikian itu berbaring, fassala maka ia pisahkan binahwi kalamin dengan seumpama kalam ngomong. Ya. Ya. Ngomongnya bukan ngomong ngobrol, bukan, ya. Dia ngomong bahwa zikir, baca Quran, ya. Ya, begitu maksudnya. Dia zikir, baca Quran. Au tahawwala, atau dia berpaling, ya. Atau dia berpaling. Dia pindah, ya, kemana gitu, ya. Dia pindah kemana? Ke kanan, kiri, ke depan, ke belakang. Ya, itu... dianjurkan, disunatkan ketika dia berbaring baca Allahumma Rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, baca 3 kali. Wahai Tuhan Malaikat Jibril, wahai Tuhan Malaikat Israfil, ya, wahai Tuhan Malaikat, ya, Mika'il, ya. Jadi wahai Tuhan Malaikat Jibril, wahai Tuhan Malaikat, ya, Mikail, wahai Tuhan Malaikat Israfil, wahai Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lindungilah aku dari api neraka. Peliharalah aku dari api neraka. Jadi ingat api neraka, ya. Biar kita takut, ya. Di kemudian hari, nah, kita harus begini. Jadi kita ntar takut berbuat maksiat, ya. Kita takut berbuat maksiat. Udah enggak demen aja berbuat maksiat. Yang udah kita berbuat, kita istighfar, kita taubat, ya. Tanbihun, ini satu peringatan. Ya juzu, boleh. Takhiru rawatibi qobliyati anil fardi wa takunu adaan. Ya juzu, hukumnya boleh takhiru, oleh mentakhirkan rawatib rawatibil qobliyati, rawatib yang qobliyah. Jadi rawatib yang qobliyah, yang sebelumnya, anil fardi, daripada yang fardu, daripada fardu. Jadi rawatib fardu itu boleh mentakhirkan tuh rawatib daripada fardunya. Watakunu adaan,
dan adalah dia menjadi adaan, bukan kodoan. Ya, umpama qobliyah zuhur kita lakukannya entar habis sholat zuhur, itu namanya mentakhirkan. Dia lakukannya habis sholat zuhur, gitu ya, umpama qobliyahnya itu tetap jadi adaan. Jadi tetap itu sholatnya masih tetap adaan. Qobliyah kita lakukan setelahnya, ya, bareng sama ba'diyah. Tetap jadi adaan. Waqad yusannu, dan kadang disunahkan. Ya. Jadi kadang disunahkan mentakhirkan rawatib qobliyah, kadang disunahkan. Jadi bukan hanya tak ya apa iya juzu, bukan hanya hukumnya boleh aja, tapi kadang disunahkan lakukannya di akhir. Contoh ka'an hadara wa salatu tuqamu, seperti bahwa dia hadir, dia datang ke tempat jamaah cuk ya, wa salatu tuqamu, dan salat itu ya akan didirikan. Udah dikomatin mau Allahu Akbar Allahu Akbar, anlah berdiri itu salat ya, salat jamaah. Dia belum sholat sunat. Itu bukan boleh enggak entar lakukannya, bukan boleh, sunat. Hukumnya sunat, kerjainnya entar habis sholat fardu. Au qarrubat iqamatuha bihaitsu law istaghala bi'a yafutuhu taharrumul imami fayaqra'u syuru'u fiha. Ya. Au qarrubat, atau dekat iqamatuha, oleh mendirikannya, dikit lagi mendirikan, ya dikit lagi tuh mendirikannya. Bihaisu, dengan sekira, lawistagola biha, jikalau dia sibuk dengannya, dengan sholat sunat rawatib, ya futuhu tahrumul imami, luput kepadanya oleh takbiratul ihram imam. Masya Allah, ini pentingnya, kita jangan sampai ketinggalan takbiratul imam. Sekalipun kita lagi sholat sunat, fayukrahu syuru'um fiha, maka dimakruhkan masuk di dalam sholat sunat rawatib. Masya Allah. Paham ini? Paham gak? Jangan tidur. Nih. Yang melek aja belum tentu paham nih bagaimana yang tidur nih. Nih, jangan sampai kita ya ketinggalan sama takbiratul imam. Kita sholat sunat rawatib aja makruh hukumnya. Ya, kamu sholat sunat rawatib, imam sudah masuk kepada takbiratul ihram. Kamu makruh tuh, masih masuk, masih kerjain itu aja. Sudah itu. Ya. Sudah itu, udah. Langsung sholat berjamaah. Udah. Makruh. Kamu masuk ke dalam sholat sunat rawatib. Masya Allah. Ini sembahyang juga cepetin. Oh. Ini betapa pentingnya. Jangan kamu ya, jangan kamu pandang sebelah mata nih. Kalau kamu pandang sebelah mata, besok kamu ya, suka
meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Usahakan dalam hidup kita, usahakan 40 hari takbiratul ihram sama imam dalam seumur hidup kita. Minimal 40 hari. Ya, udah belum kira-kira tuh? Ya, jangan sampai enggak. Mulai sekarang. 40 hari, hitung dari sekarang. Selalu sholatnya sama imam takbiratul ihram. Jadi jagain tuh imam. Duduk. Sampai 40 hari. Insyaallah, insyaallah kamu min ahlil khairan. Loh, perhatiin. Yang begini-begini nih, perhatiin. Bukan hanya kita cerdas doang, pinter baca kitabnya, tapi ibadahnya malas. Jangan sampai. Suka berbuat maksiat, apalagi muda bodoh juga, maksiat mulu. Loh. Jangan. Nih. Pinter, tapi ibadahnya luar biasa. Subhanallah. Ntar ilmunya barokah. Jadi wibawa karisma, karismatik, cerdas, tapi ibadawan. Subhanallah. Tambah lagi produktif gitu. Ulama yang produktif. Masya Allah. Kan cakep tuh. Cakep gak tuh kalau orang umpama, ya, dia sholat sunat, imam udah masuk, ya, ya, imam udah masuk takbiratul ihram, kelihatan kan cakep tuh. Cakep banget ya. Gak gemuk, ketinggalan sholat sunat ya. Kelihatannya cakep ya. Udah jelek. Padahal jelek. La taqdimul ba'diyati alaihi li adami dukhuli waqtiha. La, enggak boleh taqdimul ba'diyati. La, ya. Enggak boleh. Tidak boleh mendahulukan ba'diya, ya, alaihi atas fardu. Ya. Li adami dukhuli waqtiha, karena tidak masuk waktunya. Karena tidak masuk waktunya. Sholat sunat ba'diyah zuhur umpama. Kamu kerjain tuh qobliyah. Kamu kerjain di qobliyah sebelum melakukan sholat fardu. Iya. Kamu gabungin qobliyah sama ba'diyah biar rampung semua. Ini gak boleh begitu. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Jadi masuknya kapan waktunya? Yaitu setelah kita udah melakukan sholat fardu. Baru ba'diyah mulai masuk. Wa kadza ba'da khurujil waqti 'alal awjahi. Ya. Wa kadza, dan seperti demikian itu artinya enggak boleh mendahulukan ba'diyah setelah keluar waktu, apalagi atas kaul auja, ini udah keluar waktu ya, enggak bisa ya. Jadi sebelum masuk waktu enggak bisa, setelah keluar waktu enggak bisa. Keluar waktu udah habis waktunya. Wal muakkadu minar rawatibi asyrun. Dan salat sunat yang muakkad daripada rawatib itu ada 10 jumlahnya. Wa huwa rak'atani qabla subhin, yaitulah dua rakaat sebelum subuh. Ya, dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, ini dia. Dua rakaat sebelum subuh ya.
sebelum fajar, dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi jangan sampai ditinggal tuh. Jangan sampai ditinggal. Wa zuhrin dan sebelum zuhur, wa ba'dahu dan setelah zuhur, dua rakaat. Dua rakaat. Nah, kita kerjain juga tuh sebelumnya sama setelahnya dua rakaat jadi 4-4. Nah, itu kita kerjain berarti yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Masya Allah. Jangan ditinggalin. Wa ba'da maghribin dan setelah maghrib dua rakaat. Wa isya'in setelah isya dua rakaat. Kita semuanya aja, baik yang mu'akkad maupun ghairu mu'akkad kita kerjain. Ya. Jangan kagak. Biar kita punya ilmu dan berusaha untuk ngamalin ilmu. Wallahu a'lam bishawab wa yusallu wa sallam.